Oke, fokus punya Bos Kalo tuh ya. Coba lihat, asik banget rupa-rupanya ini Bos Kalonya lagi menikmati suasana ya. Ini juga cempenya menikmati juga ya. Lagi menikmati rumput ya. Nah, ini punya Bos Kalo kisaran umur 2 bulanan ya. Mendekat ambil posisi. Ya. Kisaran umur 2 bulanan ya, cempe bakalan Jawa randu pejantan. Ya. Wow, keren banget ini ya. Nyuwun rezeki pinten. Kemarin ini 13-an. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tampil beda ya Mas. Oke, hari ini calon sahabat tadi hadir di komplek bakalan Jawa Randu ya. Cempe bakalan. Oke ya, untuk yang ini ikuti terus ya. Sepertinya harganya lagi terus turun ya. Seberapa turun ya, kita info bareng-bareng ya. Harga cempe bakaran Jawa Randu betina maupun pecinta di pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara. Oke, lanjutkan ya. Jangan lupa subscribe ya, share ya, semuanya gratis. Oke, lanjut. Oke, fokus ini ya, yang merah-merah ada putih juga ya. Ya, cempe bakalan Jawa Randu pejantan. Oh, mendekat. Ya. Ya, ini punya Bos Edi. Rupa-rupanya agak lesu ya. Seperti apa harga hari ini, kita langsung info ya. Untuk yang ini cempe bakalan Jawa Randu pejantan, umur kisaran 2 bulan setengah menjak 3 bulan. Ya. Ya, informasinya untuk yang ini jatuhnya per ekor seribuan. Ya, 1 juta ya. Murah meriah ya, turunnya masih sama ya, kisaran 100.000 hingga 200.000 per ekor ya, turun drastis. Oke, masuk. Oke, kesuan Bos Edi ya, terima kasih, sama-sama. Oke, lanjut. Oke, lanjut yang 2 ekor ini punya Bos Rosid nih, orangnya ganteng banget. Oke, cempe bakalan Jawa Randu pejantan. Oke, langsung info harganya aja ini ya. Kisaran umur 3 bulan. Dir, kepinten iki Bos Rosid? 25. 25. Oke, 25 untuk 2 ekor nggih. Ya. 2.500.000 untuk 2 ekor. Ini apa itu ya? Masuk banget. Oke. Harga turun semua. Oke, harga turun semua katanya ya. Oke, lanjut informasi yang lain. Next. Oke, lanjut punya Bos Rete. Lanjut. Ya. 2.300.000. Oke, langsung kasih harga 2.300.000 untuk 2 ekor. Cempe bakalan Jawa Randu pejantan. Ya, 2.300.000 nya. Ini semuanya diobral ini untuk hari ini ya. Harganya murah. Ya, katanya turun sekitar 100 sampai 200.000. Ini punya Bos Rete, masuknya manajemen Bos Ali Kedit. Oke ya, untuk 2 ekor saya perjelas 2.300.000 untuk 2 ekor. Umur kisaran 3 bulan koma ya. Oke, jelas. Lanjut informasi yang lain, masih setia di Pasar Purwokerto Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Kontini. Next. Ya, barusan kita info yang bakalan Jawa Randu pejantan, kita lihat yang betina-betina. Ini ya. Yang betina juga banyak banget stoknya untuk hari ini. Enggak tahu yang betina ini turun juga atau enggak ya, kita info bareng-bareng. Coba fokus yang ada di depan kamera. Yang ada berapa ekor ini? 5 ekor apa 6 ekor? Ya, ada 5 ekor. Ini punya Bos Triyono, kadang patuh ya, santai banget orangnya, kalem. Oke. Kita info bareng-bareng untuk yang ini umur kisaran pinten bulan iki, Bos? 4 bulanan ya. Untuk yang di depan kamera ini punya Bos Triyono 4 bulan. Jawa Randu betina bakalan. Oke ya. Cek satu persatu ya. Klimis-klimis pisan 4 bulanan ya. Iya, mantap. Iya, kita info langsung di rekipinan juga le, Bos. Sejutanan. Sejutanan. Oke ya, murah juga ya. 1 juta ya untuk masing-masing ekornya. Jelas banget. Berarti 6 ekor 6 juta. Ya. Jelas, lanjut informasi yang lain. Punya Bos Uci ya, santai banget juga. Kita fokus yang 2 ekor ini, yang hitam sama yang toleng-toleng. Umur kisaran 3 bulan setengah. Ya. Lanang wadon iki betina semua nggih, ya. Betina semua ya, umur kisaran 3 bulan setengahan ya, menginjak 4 bulan. Ya. Klimis-klimis iki. Nyuwun rezeki pinten iki, Bos? 12, 2. 12, 2.
Mantap ya, murah ya. Murah. Ya, 3 bulanan ya, Komar. Jangan perempuan, jangan jantan, betina. 2 ekor di harga 12. Jatuhnya 600.000. Oke, jelas? Lanjut informasi yang lain, Nek. Lanjut, bulan yang ada di depan kepar ini punya Abah Jenggot ya. Abah Jenggot. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Ya ini Abah Jenggot gak punya kotak nih, ngikutnya manajemennya Bos Uji ya. Ya. Oke, yang 4 ekor kita pantau lebih sama ya. 4 bulanan kurang lebih ya umurnya. Betina sampai bakalan jabaran, Bro. Oke ya, nyuwun rege pinten iki, Pak? 600-an. Ya, 600-an iki. Ekor 600. Tegas banget nih Abah Jenggot ya. 600. Oke, jelas? Ya, 600-an. Betina semua. Wah, mantap ini. Ya, oke, ke semua, Mbah. Laris manis. Amin, amin. Lanjut. Oke ya, masih ramai ya. Sampai bakalan yang ada di Pasar Bonegoro untuk hari ini ya. Masih banyak banget stoknya ya. Permintaan informasinya turun ya. Harga pun turun sekitar 100.000 hingga 200.000 ya. Ya, ini banyak banget stoknya. Oke, fokus yang ini punya Bos Rosid. Kisaran umur 4 bulan menginjak 5 bulan. Tuh bosnya. Ya. Oke ya, yang ini. 4 bulanan ya kurang lebih. Ya. Nyuwun rek pitanis tukal e, Bos. 14.500. 1.450. Oke. Jelas ya, terpantau dari jauh, dekat juga. Ya, 1.450. Ya. Minat bisa hubungi beliau ya, Bos Rosid. Oke. Lanjut informasi yang lain, Nek. Oke, fokus yang ada di depan kamera yang punya ini. Topi koboi ini babaknya Bos Rizky ya. Banyak pisan baru banyak stoknya. Ya, kita mendekat. Ya, yang ini nih. Ini udah gede ya. Jemokoan ya, kisaran umur 7 hingga 8 bulan. Ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya, 7 hingga 8 bulan untuk yang ini. Ya, masuknya bakalan ya, masih bakalan ya. Jawa Randu Pejantan. Oke, untuk yang ini informasi harganya cukup lumayan ya. 1.850 untuk masing-masing ekornya ya. Harganya menyesuaikan gedenya ya. Gedenya sama umurnya ini juga masuk. Oke, 1.850 untuk per ekornya. Oke, jelas banget. Lanjut informasi yang lain masih bersama channel Sahabat Topi di Pasar Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Oke, fokus punya Bos Kalo tuh ya. Coba lihat, asik banget rupa-rupanya ini Bos Kalonya lagi menikmati suasana ya. Ini juga cempenya menikmati juga ya. Lagi menikmati rumput ya. Oke, ini punya Bos Kalo kisaran umur 2 bulanan ya. Mendekat ambil posisi. Ya. Kisaran umur 2 bulanan ya, sampai bakalan Jawa Randu Pejantan. Ya, wow, keren banget ini ya. Nyuwun rege pintenan iki se tunggale. Sangat seket. Oke. Murah meriah ya, umurnya juga masih muda ya, masih mungil banget 2 bulanan 950 untuk masing-masing ekornya. Tuh ya. Agresif banget ya, menikmati pakan hijau ya. Nah. Oke, yang ini punya Bos Kalo, nanti yang minat dengan cempe-cempe bakalan umur 2 bulanan punya Bos Kalo bisa langsung hubungi beliau. Oke ya. Jelas banget, kesuwun Bos Kalo. Oke, lanjut. Baiklah sahabat Kompi yang berbahagia di mana pun berada ya. Video singkat informasi harga cempe bakalan Jawa Randu betina maupun pejantan di Pasar Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara diakhiri dulu. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Sukses semuanya untuk sahabat Top TV dimanapun berada. Sukses untuk para pelaku budidaya peternakan kambing di seluruh Nusantara. Sukses semuanya, sampai jumpa. Ya, semalam.
Terima kasih.